Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Nah, kali ini kita datang ke Ayana Farm lagi. Assalamualaikum, Pak Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arju. Lagi nopo niki, Pak? Lagi pakani domba, Mas Arju. Nah, ini lagi makan domba. Iya. Ini sehari berarti berapa kali, Pak Gufron? Kasih? Kita kasih dua kali, Mas Arju. Dua kali. Setengah 8 sama setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Ya, seperti ini. Nah, ini Pak, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman nih. Karena kan kebetulan di Ayana kan dekat dengan hotel dan resto ya, Pak ya. Nah, domba itu kan biasanya bising banget ya, Pak, suaranya. Kayak minta makan gitu lah. Dia ini kok nggak pernah seperti itu gitu loh. Ya, alhamdulillah ya, Mas Arjo ya. Di sini itu sebenarnya tempat farm kita itu satu kawasan dengan ada kafe, ada hotel ini. Jadi kita dituntut untuk domba ini tidak berisik. Terus domba ini juga dikelola dengan baik supaya bisa bersih dan tidak menimbulkan bau, Mas Abdi. Nah, kalau masalah kenapa domba di sini tidak banyak teriak atau apapun, domba itu kan dia hanya punya kebutuhan untuk makan, Mas Abdi. Jadi kalau nutrisinya, makannya itu udah cukup, perutnya udah nyaman, dia akan diam, seperti itu. Berarti kuncinya dipakan nih, Pak Gufron ya? Betul, Mas Abdi. Dipakan ya. Lah ini domba-domba ini yang impor ya, Pak ya, Pak Gufron ya? Kalau ini kita domba betina-betina full blood, Mas Arju, impor dari Australia. Untuk kita kembangbiakkan di Indonesia sebagai bibitan atau genetik untuk generasi-generasi berikutnya. Lah ini pakannya beda nggak sih, Pak, dengan pakan-pakan yang dengan domba Indonesia itu? Kalau jadi apa diperlakukan khusus gitu? Enggak sih, sama. Jadi domba-domba Australia seperti ini malah enggak begitu ribet. Dia makannya itu sangat mudah sekali. Kita artinya enggak ada bedanya dengan domba-domba lokal yang ada di sini. Oh, sama. Jumlahnya juga sama. Terus nutrisinya, komposisinya juga sama. Kebetulan kan kita pakai Mas Arju ya, pakai komposisi pakan yang sangat simpel. Iya, kita Pak, memanfaatkan hijauan yang kita tanam sendiri, nanti kita bisa lihat di situ, sama konsentrat aja, Mas Arju, dengan perbandingan 80-20 itu tadi. Yang 80 apa, Pak? 80 hijauan, 20 kita konsentrat. Kita mix pakai mesin mixer, kita tampung di tong-tong seperti itu, bisa diberikan langsung, bisa diberikan satu minggu, dua minggu kemudian tidak ada masalah. Oh, enggak masalahnya, Pak. Iya. Nah, ini jadi sehari berapa kilo, Pak? Pak Gufron? Kalau saya rata-rata per sekali makan itu 1,5 kilo, Mas. Per domba. Besar ini juga. Iya, sama. Ini enggak dibedakan, Mas. Jadi per domba itu kira-kira dalam satu hari itu 3,5 kilo, pagi 1,5 kilo, sorenya kira-kira 2 kilo. Kita hitung seperti itu. Karena satu tempat pakan kita itu sudah iso ngukur, Mas Abju. Jadi sekian itu sudah semuanya, ya sudah, ini nanti ketemu lagi sampai besok pagi lagi. Nah, seperti ini kita kasih, seperti ini domba-domba kita wis tenang banget, Mas Arji. Iya, ini, Pak. Iya, ini juga sama sebenarnya. Kita ini pakai bulat-bulat loh, Pak. Iya. Makan juga sama seperti ini, kayak ini. Oh, enggak ada perlakuan khusus ya, Pak? Enggak ada perlakuan khusus. Jadi untuk cempe-cempe yang sudah seperti itu, kita kasih makanan untuk cempe. Konsentrat atau complete feed keringan gitu loh, Mas Arjo. Ya. Baru yang cempe ya, Pak? Iya. Penambahan ya. Yang cempe supaya induknya tidak terlalu berat gitu loh, Mas. Untuk ngasih nutrisi anaknya sehingga induknya enggak kurus. Contoh ini ya, Pak. Ini beranak dua, Mas. Beranak dua tapi kemarin ya tetap kayak mulut ini. Iya, seperti ini. Ini seperti itu. Kita masih masih pembangunan ya, kandang, Mas Arju. Masih penambahan kandang. Jadi kalau nutrisi pakan kita sebenarnya ya sederhana, Mas Arju. Sambil lihat ya, Pak ya. Mungkin biar teman-teman bisa sederhana sekali. Kita hijauan, ayo kita ke tempat kita bang pakan hijauannya. Nah, seperti ini kebetulan panen ini, Mas Arju. Ya, jadi bang pakan kita tanam sendiri. Seperti itu.
terus kita masuk ke pengolahan. Iya. Kita layukan satu hari atau setengah hari, pokoknya nggak ada kadar airnya, nggak terus berkurang. Itu kita chopper, Mas Arju. Nah, ini, oh ini chopperannya ya Pak ya? Iya. Ini ada ukuran enggak sih Pak untuk pencopperan ini? Ya. Berapa sentinya gitu? Ya ini yang dilayukan. Besok pagi dilayukan sama itu Mas Arju. Oke. Seperti ini, terus nanti dicopper seperti ini. Chopperannya lembut atau lembut, gimana? Lembut. Harus lembut ya? Iya, kita pakai mesin chopper besar Mas Arju soalnya. Ini mesinnya nah, atas berapa nih Pak Guron? Kalau ini per jamnya bisa sampai, sebenarnya ya tergantung tenaga Mas Arju. Kalau kapasitas mesinnya itu per jamnya bisa sampai 1 ton. 1 ton ya Pak. Tapi bergantung tenaganya. Terus kita setelah ini Mas Arju, setelah dicopper seperti ini kita timbang di sini. Setiap 100 kilo hijauan, kita kasih 20%-nya konsentrat. Oh 80-20 tadi ya Pak? Iya, sekitar 25 kilo. Kita masukkan ke mesin mixer ini. Setelah kita mixer, kita masukkan ke tong-tong seperti ini. Ini hanya penyimpanan ya Pak? Bukan biasa atau fermentasi, bukan ya? Jadi ini bisa diberikan langsung, bisa diberikan sampai besok atau 1 minggu, 2 minggu, tidak ada masalah Mas Arjo. Pasti jadi silasenya nggak busuk, tambah enak Mas Arjo. Kalau ini kapasitas berapa Pak ini mixer? Ini kapasitas per sekali mix itu bisa sampai 4 kintal Mas Arjo. Kalau untuk hijauan, tapi kalau misalkan kita bikin kering bisa sampai 800 kilogram, 8 kintal. Berarti 4 kintal ya? 4 kintal sekali. Jadi kita 400 atau 300, 400 lah, 400 hijauan, 400 kilogram hijauan, kita kasih 1 kintal konsentrat. Jadi perbandingannya tadi 80-20. Nah itu enak seperti itu ya Pak. Nah akhirnya domba kita kan yang Mas Arju lihat sendiri. Iya Pak. Dia tidak teriak. Malam saya pernah kesini, lampu dinyalain tidak teriak sama sekali. Kita punya bong pakan di sini Mas Arju. Pak ini pakannya sebenarnya produksi terus. Saya lihatnya di statusnya Ayana itu kan buat. Iya. Itu sebuah produksi sendiri atau juga bisa dijual gitu loh. Nah kita juga kelebihan produksi pakan kita juga jual Mas Arjo. Jadi kita jual dengan komposisi yang sama dengan yang dikasih net di peternakan Ayana itu 80% hijauan, 20% konsentrat, kita jual 1.800. Untuk pengambilan area Kediri dan sekitarnya minimal satu traga ini 15 drum itu free ongkir. Sudah free ya Pak ya. Kalau di luar itu harga di sini Mas Arjo. Nggih. Seperti itu. Nah, ini tinggal berarti tukar tong ya Pak ya? Tukar tong. Tukar tong Mas Arjo. Kalau belum punya tong Pak, ini bisa beli sama tongnya juga. Lah tong kan banyak Mas Arjo. Misalkan Pak aku enggak usah cari, dari sini aja tongnya. Kita jual di harga 175.000. 150 liter ini kapasitasnya. Jadi bisa kayak gini, bisa menampung 117, nanti dikurangi berat bobot tong, itu berat kosongnya 7 kilo. Berarti ini berat bersihnya 110. Dikali 1.800 gitu ya? Dikali 1.800. Jadi berat tong kosongnya ini 7 kilo Mas Arjo. Nanti kita berat bersih isinya seperti itu. Nah, itu kita lihat memang benar-benar teman-teman tidak pernah saya lihat. Oh ya Pak, ada yang tanya juga Pak, untuk bank lahan pakan tuh harusnya nanamnya berapa luas toh Pak? Kalau menurut saya, kalau kita ingin berternak dalam kapasitas berapapun ya semakin besar tentunya semakin besar ya Mas Arjo. Kita harus siapkan bank pakan yang banyak, tanam hijauan sebanyak mungkin lah. Nggak usah dibatasi ya Pak. Nggak usah dibatasi. Karena pada saat kita over, tinggal kita tambah ternaknya. Kalau kita nggak tambah ternaknya, kita tinggal jual ke teman-teman juga. Ya, itu juga lah. Saling mengisi lah Mas Arjo, seperti itu. Ini bukti dengan pakan ini aja, kita lihat sudah tidak rame di sini teman-teman. Ya kalau pakannya mudah gitu Mas, kita tanam sendiri. Itu komposisinya juga cuma itu aja ya Pak? Cuma dua. Gak perlu limbah-limbah atau? Enggak Mas Arjo. Jadi karena di tempat saya ini bank pakan hijauan kita banyak, maka ya cukup dua, itu aja. Sumber seratnya kita ambil dari hijauan,
terus tambah dengan sumber protein, kita tambah dengan konsentrat itu tadi, Mas Arjo. Kalau beli sentrat aja ada ya, Pak, di sana di Ayana ya? Ya ada, kita juga bisa sedikit-sedikit bagi teman-teman misalkan yang ngambil di sini juga bisa. Yeah. Kita kan ngambilnya juga dari SMG Blitar dekat, bagi yeah. teman-teman yang langsung ke sana juga bisa, yang ke sini juga juga bisa. Jadi monggo lah, kita ibaratnya cuman sharing-sharing. Cuman apa ya, banyak saudara gitu loh, Mas Arju. Kebetulan kalau saya kan sekali datang nih misalnya agak banyak. Ya teman-teman yang kekurangan dikit-dikit atau apa monggo gitu. Terus misalkan pakan, teman-teman misalkan oh ya saya mau ada acara, semua ada hajatan, saya mau apa, ya bisa kita siapkan untuk bantu penyediaan pakannya dari sini, seperti itu konsepnya, Mas Arjo. Jadi kita bukan produksi pakan atau apapun, enggak. Bagi teman-teman yang sibuk, bagi teman-teman yang ada keperluan lah atau apa. Lah kita bisa siapin untuk persediaan pakannya gitu, Mas Arjo. Oke, mungkin itu dulu nggih Pak Gubron ya, ya untuk review pakan di sini sudah terjawab teman-teman. Pakannya padahal cuma 1.800 per kilo, tapi bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Ini juga cuma makan 3,5 kilo, sudah bulat-bulat semua. Jadi mungkin itu bisa menjadi referensi teman-teman nih Pak Gubron nggih. Iya, 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 iya. Terima kasih Mas Arjo. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman, semoga sukses terus untuk Ayana Farm. Saya undur diri, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.